Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya saja tengok kebun, tengok ladang durian. Pokok durian kat sini hampir 25 ke 30 tahun dah. Kalau kita tengok pada saiz batang utama, memang dah lama lah pokok durian ni. Saya nak tunjukkan tanaman durian D190, kaedah cantuman mata tunas. Seperti mana yang kita dapat lihat sekarang ni adalah tanaman D190 berusia hampir 6 bulan. Ketinggian tanaman daripada tapak cantuman, kalau kita dapat set up bawa peta pengukur, hampir 3 kaki. Hampir 3 kaki. Okay, apa yang saya lakukan pada tanaman ini pada usia 6 bulan penanaman di ladang, hanya menjaga air sekurang-kurangnya 1 hari 2 kali dalam masa 5 ke 10 minit setiap satu sesi lah. Maknanya kalau pagi kita siram pukul 8 atau pukul 9, dalam 10 minit. Petang pun sama 10 minit. Cuma kita tengok keadaan lah. Kalau macam panas sekarang ni kan, panas sekarang ni, saya siram lebih sikit lah. Kalau hujan, malam tadi hujan, kita siram pagi ni sikit lah, jangan banyak sangat. Sebab durian ni lemahnya adalah tak ada air. Tapi terlebih air pun tak boleh juga. Pastikan cukup-cukup tanah itu sentiasa dalam keadaan yang lembap lah. Okey, D190 Medur 88, kajian daripada Mardi. Mardi ada juga keluarkan kajian Medur 78, D188, Medur 79, D189, dan yang ini adalah D190 lah, Medur 88. Kalau kita tengok kepada daun, macam daun D7. Tengok ini, daun dia panjang, lepas tu ujung ekor dia ni berbentuk runcing sikit. Macam ni, alhamdulillah lah, subuh lah. Naik. Jadi sekarang penggunaan baja, saya tak guna baja kimia. Saya hanya menggunakan baja tai ayam yang dah siap proses. Tengok hasilnya. Hampir 3 kaki lah ni, dah bercabang ni. Tapi saya tak buat pruning lagi. Tunggu setahun, Baru saya akan buat pruning lah. Ni tempat cantum kan? Ni tempat cantum ni. Jadi kita akan pruning lah sikit-sikit. Sekarang biar dia naik dulu. Setahun baru kita akan buat cantasan lah sikit. Kita buat cantasan apa, pembentukan lah. Ni pun D190 juga. Oh,
Okey, sedikit sebanyak perkongsian saya tentang penjagaan tanaman durian D190. Okey, mudah aja jaga pokok yang baru menanam ni, mudah sangat. Pastikan tak ada penyakit lah. Pokok tak ada serangan penyakit yang kritikal sangat kan. Kalau macam ni ada sikit-sikit ni, tak apalah. Jangan terlalu kritikal sangat. Bila kritikal, pokok ni dia mudah mati. Nanti dia akan berjangkit ke pokok-pokok yang lain. Lepas tu jaga air sekurang-kurangnya 1 hari 2 kali, 1 sesi dalam 5 ke 10 minit bergantung kepada keadaan cuaca. Tengok cuaca kan. Kalau macam panas sekarang ni, kena siram dah lebih sikit lah. Tanah kering kan. Tapi okey, okey lagi ni, lembab-lembab tak ada masalah. Dah tinggi macam ni dia tak ada masalah dah. Okey dah. Ini cantum mata tunas. Okey dah, cantum mata tunas sangat cerewet lah. Kita punya penjagaan ni sangat sangat cerewet lah. Jadi kena jaga elok-elok. Semoga berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.